Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Rekan-rekan pediler setanah air se-Nusantara. Ini sebenarnya malam ini jadwalnya mau bongkar tele nih, teleponnya rekan. Kemarin udah tak suruh bawain obeng. Tapi obengnya obeng dol ini. Nggak bisa, terus saya tadi ndak beli. Belinya ya karena adanya ini tak kira bisa, ternyata masih terlalu gede. Karena obeng yang biasa saya pakai itu enggak tahu lupa naruh atau diambil siapa, enggak tahu. Kayaknya lupa naruh sih kayaknya. Ini udah beberapa hari nih geledak. Baru tak protokin sedikit, tak cek-cek. Karena obeng daripada slack nanti kan oversize. Kayak tele yang tak pasang di ini di AFC bagian sininya itu loh bro, bagian obeng ini, obeng baut tabung. Oke, ini tak singkirkan dulu, dibeli peluru biasa, beli peluru eceran. Ini mau buat nyoba AFC. Sebelumnya udah pernah tak coba ini, tak coba di tekanan 900 PSI. Itu ada videonya, tak barengkan sama bocap, judulnya apa itu ya, kok tak dibarengkan ini videonya, ngetes AC angin 900 PSI, tak tes tak krono. Terus kenapa tak kelihatin, udah lama ini baru tak isi lagi kemarin-kemarin. Ini tadi udah beli eceran biasa Canon Doom, Jawara Evanik sama Samyang. Samyang kalengan, Samyang tumpul. Kalau beratnya sih berat Samyang tumpul, tapi kalau diameter diameter rok kayaknya sedikit lebih besar yang Jawara Evanik. Kayaknya enggak pernah tak ukur jelas. Karena peluru Samyang ini bro, sebenarnya kalau mau bander-banderan dengan peluru Samyang itu ya idealnya pakai laras, kalau laras besi laras ID full. Atau kalau enggak laras kuningan. Karena kenapa laras kuningan, saya sepengalaman saya lo ya, antara laras kuningan sama laras besi andaikan ID-nya sama itu sedikit lebih banter yang laras kuningan manuvernya. Kalau laras besi ya sepengalaman saya, nah itu ID laras sangat pengaruh. Kalau groove yang dalam itu saya enggak pernah apa ya, enggak begitu inilah, tidak begitu signifikan menurut saya, biasa saja. Cuman kalau ID laras itu pengaruh bro, kan ada ID laras yang full kayak laras-laras impor, laras LW, laras lokal pun yang ID full juga ada, tergantung pengrajinnya, permintaan sama pengrajin lah. Di 4,5 kalau yang terpasang di rata-rata senapan PCP pasaran saya rasa jarang-jarang ada yang full. Mungkin ada tapi jarang-jarang, kebanyakan di bawahnya ID larasnya. Tapi kembali lagi masalah ID laras kan sesuai selera masing-masing. Cuman kalau mau bermain kelas grand berat di 177 ya pakailah ID full 4,5 paling enggak. Kenapa saya bilang ID laras itu sangat pengaruh untuk speed, apalagi untuk bermain peluru-peluru grand berat di kelas kalibernya, karena nah itu bro. Terus paribasan contohnya sama-sama laras polos tanpa laras ya, tanpa yang ada alurnya lo ya, sama-sama laras polos, misalkan rekan-rekan punya apa ya kesempatan atau budget lah buat beli bahan buat video atau buat uji coba sendiri, beli 4 laras yang ID-nya beda, laras polos aja 45 full, di bawahnya 4,4, 4,3 atau sama 4 mili dengan panjang yang sama, hanya beda ID laras saja, nanti diterapkan pada satu senapan dengan settingan yang sama dan tekanan yang sama, nanti kelihatan sekali kalau mau nyoba itu. Ini Samyang sebenarnya saya itu kurang suka. Kenapa tidak suka itu, karena itu acaranya kan termasuk peluru premium. Tapi kenapa saya beli ya itu, pengen nyoba ini nanti di tekanan 3000 coba tembus berapa gitu, pengen nyoba ini, pengen nyoba krono saja. Kalau enggak buat video ya malas sebenarnya,
Kalau untuk hunting sih entah itu big game atau medium atau small game itu pakai peluru seadanya, kadang ya kardusan, yang penting ya groupingnya cukup lah kalau saya lo ya, dengan main FPS yang dipakai. Walaupun 8 grand kalau groupingnya cukup, FPS nya cukup ya tetap mampu, walaupun buat nembak hama babi heleng. Ini jawara evanik, ini kemarin timbang itu masuknya 16 grand. Coba aja kita timbang. Ini senter, senter baru ini. Tadi mau pulang itu mau nyangkong, mau beloran, walah malah pulangnya kena hujan, tidak jadi. Padahal unitnya sudah ready. Sambil ngopi bro, ini video iseng-iseng saja. Ini pernya udah tak siapkan, nanti mana yang tak coba. Ini per kalau di sini, ini si per yang biasa dipakai untuk PCP Jawa atau kejluk sebenarnya. Kalau yang ini tidak masuk. Ini kan untuk pipa gede, untuk AFC masuk lah. Kalau yang ini lo, ini buat PCP Jawa sebenarnya. Kalau di sini harganya ya relatif sih, ada yang jual 10, ada yang 20.000, ada yang sampai 40.000. Kalau ini yang ini saya beli nih yang 10 ribuan semua ini. Ini malah udah pada dipotong. Sebenarnya kan sedikit lebih panjang lagi. Ini dipotong nih yang lemes, agak kaku, ini lumayan kaku. Ini kalau buat nyoba senapannya orang ya paling ini. Misal kurang panjang ya tinggal dibelikan lagi. Misal terlalu panjang tinggal motong gitu, entah itu senapan PCP atau PCP Jawa. Pakai per seadanya lah, intinya per hammer kan sekedar buat buka tekanan saja. Yang penting bisa buka tekanan dengan main press yang kita pakai. Coba tak timbang bro. Satu-satu, wis tah, utah, tak masukkan dulu lagi. Ini peluru termasuk peluru andalan ini kalau buat tekukur ayam hutan. Kalau samyang itu saya jarang sekali berburu pakai samyang, bisa dibilang untuk 2 tahun ini tidak pernah. Kalau dulu zaman uklik malah sering dulu. Tapi setelah tahu takadi senapan ya saya males pakai samyang. Cuman kelebihannya samyang itu kan karena dia grainnya berat, andaikan angka FPS nya sama itu buat jarak jauh itu oke. Asalkan misalkan angka FPS antara samyang sama jawara lah, angka FPS nya sama, bisa main speed yang sama lah, terus di jarak dekat akurasi ini bagus. Untuk jauh tetap saya lebih milih samyang. Kalau sekedar buat nembak jarak jauh itu loh, jauhnya berapa meter, 5 meter, 3 meter atau 7 meter. Ini samyang tumbul terus. Timbang berapa keren Evani, Canon Doom 8,6 grand. Di sini masuknya berapa coba? 8 grand Canon Doom. Ini kalau ditulisannya kan 8,6. Ini samyang tumbul. Kok 18? Katanya 19. 18. Coba ambil lagi, bro. Oh, beres ini.
Oh ini Fani, suara Fani kan. Salah ambil. Ulangi lagi. Waduh, ini yang Samyang. Samyang tumpul sini. Kalau suara Evani kan berarti tetap tidak sama persis lah. Mungkin ada yang selisih berapa karena diameternya juga tidak sama persis. Samyang tumpul ke sini, suara Evani, Canon Doom. Ulangi lagi. Canon Doom 8 glinding 8 grain. Jawara Evanik 16. Ambil lagi Jawara Evanik 16. Samyang tumbul 20 18 18 kok tadi angka ada angka 20 nya 18 masuknya bro, tapi ini 20 ini timbangannya atau baterai ini nih. Coba dirobohkan. 18 bro masuknya. Oke. 18 mungkin 18, berapa grain ini? Katanya 19. Oke, nanti tak disingkirkan. Ini sekedar buat nyoba FPS aja, paling beberapa sampai yang paling tiga lain enggak tak habisin paling. Ini video iseng-iseng aja nih, bro. Ini permisumi buat ini biasanya ini buat apa ya? Jarak pukul pendek kayak pucap nih. Itu mungkin begitu saja nih video iseng-iseng buat isi-isi YouTube saja. Baik, terima kasih sudah mampir dan terima kasih buat subscribe-nya. Salam silaturahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.